Seorang guru menghadang bus pariwisata yang melintas sambil menyalakan klakson, telolet, presis depan sekolah di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi guru sekolah dasar, SD, tersebut pun viral di sosial media, sosmed, usai diunggah di akun Instagram infodepok_id. Dalam video yang diunggah di sosial media, sosmed, nampak bus pariwisata tersebut melintas di jalan raya depan area sekolah. Karena bus tersebut menyalakan klakson, telolet, cukup lama, guru yang mengenakan seragam aparatur sipil negara, ASN, itu langsung menghadang laju bus. Ia menghampiri sang sopir dengan memberikan teguran. Bahkan, guru tersebut sampai membuka pintu bagian depan penumpang. Menanggapi hal itu, Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra menjelaskan, pihaknya akan menyelidiki kasus viral tersebut. Ya Bapak, mau dijelaskan bagaimana kronologi kejadian bus telolet yang ada di seputaran Kota Depok, Pak? Kronologinya kita akan cari tahu melalui penyelidikan. Kemudian adakah himbauan untuk bus telolet atau berupa apa bisa dijelaskan, Pak? Baik seluruh pengguna jalan raya, baik itu bis, roda 2, roda 4, sumbu 3 lebih, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan raya agar tertib dan menjaga aturan, norma, hukum, norma budaya yang berlaku. Jangan membuat keributan ataupun kekacauan dengan membuat kebisingan menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar, kemudian tidak memakai klakson yang sesuai standar, bahkan mengganti dengan telolet atau basura. Kami larang hal tersebut. Ya, kira-kira ada tindakan tegas nggak untuk sopirnya, Pak? Kami akan menyelidiki, apabila ditemukan identitasnya kami akan tilang karena sudah jelas tertera PO-nya di mana, kemudian jelas lokasinya di mana, tinggal mohon waktu untuk segera kami selidiki. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Jangan lupa subscribe ya.